dan ibu, pada hari ini yang berbahagia dengan dihadiri oleh para saksi dan keluarga, Ria mohon maaf atas segala semua kesalahan, baik yang Ria lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Lembutkanlah hati Bapak dan Mama untuk memaafkan Ria dan senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada anakmu ini. Doa dan restu Bapak dan Mama amat kudambakan, dan hari ini relakan Ria menikah kepada kekasih pujaanku yang bernama Israji bin Suroso dengan mas kawin berupa uang 1.842.100 tunai. Ria ikhlas dan ridho bila Bapak segera menikahkan anakmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Israji binti Suroso, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Surya Yani kepada engkau dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 1.822.100 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Surayani binti Junaidi dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama bainakum bi khairin al-Fatiha.
Dawak ser, sana kepala itu dulu. Gede-gedek katanya. Bisa di habis. Ah, bangun cerah. Hati-hati, ah gak hati-hati mah. Tandanya ge mulai osteoporosis. Ah, kenapa lagi pinggang? Hah? Iya, Bun. Jangan terlalu galak lo tadi. Kurangi dulu bayarannya. Permisi dulu, saya kebet. Jalanan rata nggak? Bapak nak kemana? Seneng, beres seneng bapak-bapak. Ah, dah duluan. Yo, agak cepetan Bang Meser, kata waktu juga. Ya. Mudah-mudahan bapak. Yo, kalau kurang mundur Bang Meser, hadirin mundurkan. Ya, kalau kurang mundur, biar bapak tukang foto dan kamera bisa memberikan seluruh momen dalam perjalanan mengajar haji menuju ke tempat pernikahan. Awas, tersandung. Hati-hati jalannya. Jangan takut-takutin kaca. Di sekalian Bang Isil sudah hampir sampai di mana-mana haji di sebelumnya sudah. Ya, tahan. Siap-siap, Bapak Bayu. 5, 2, Bapak Bayu yang menyalur. Jangan dimarahin, Ser. Terima kasih, Ser. Rada galak. Ya, jalan lagi, jalan. Terus. Jalan lagi, sudah hampir. Penantiannya maju satu langkah. Tidaknya jangan sampai mentok. Tidak, bapak. Langsung berada di belakang konten. Dan mohon kepada salam mempelai beserta ayah ibu beserta rombongan. Bareng-bareng kerjakan kasmawat kaki kebun. Lampakkan kaki kanan. Mudah-mudahan yang akan ada haji beserta keluarga semuanya akan mereka tetap hari dari Allah SWT. Ya. Ya. Alhamdulillah, dan salam mempelai sudah keluarga dan rombongan jalan menuju stop, neng, dilepas neng, neng ke kiri kanan, ke sini aja neng, biar agak jauhan. Nah, mundur neng, berhadapan. Ayah ibu maju lagi, ayah ibu maju lagi, maju ayah, ibu duluan depan, berurusan dengan pengantin, pembawa mantan maju. Di sana ada teman bu, teman berarti adalah paudai suci dari keluarga calon mempelai putri. Bismillah dulu, pelan-pelan, palungkan. Ah, maju satu langkah sebentar, ikut aja dikit aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Palungkan, pegang di pundak, pelan-pelan, pegang di pundak. Ah, taruh dulu tuh. Sudah kan, teman? Cium tangan itu. Tahan, ini lagi main sinetron. Takut orang, tahan dulu. Oke, ibu mundur. Ibu mundur, untuk kita mudah-mudahan tidak berbunyi lancar, apalagi rumah tangganya. Silakan diberi minum. Jangan dipegangin, Pak. Bapak yang diberi minum ini, saking sayangnya calon mertua pada mantu. Tuh, minum aja diberi minum. Kurang, ah. Harus banyak minum, makan kamu. Biar berat. Kau, kalau perlu dihabisin. Itu sayang sama mertua, katanya ya. Cukup, silakan salaman sama ayah. Aha. Ya, yang belum ambil, ya kan? Tidak, teman. Bapak mundur. Bapak ibu maju. Mewakili semua dulu. Silakan, saya mau kesini dulu. Tahan. Sudah, saya kurang semua mas sama mas saya kena bagai mas tadi patut kalau mas harus dia tadi patut ya. Lepas pak, yang capek ribungi, bapak geser ke sebelah sana, ibu geser ke sini. Sang ibu dengan ibu, bapak dengan bapak salaman. Tahan. Tahan dulu. Sudah? Alhamdulillah. Dilepas, ha? Untuk bapak geser.
Bapak masuk. Biasa bergandengan. Nah ini nyontek untuk anak-anak kita ya. Anak kita ribut kawan. Yang orang tua jangan ikut campur. Yang penting adem-adem aja. Oke. Sudah siap? Tiga langkah saja ya. Tiga langkah, satu, jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Stop dulu. Bapak ke belakang, ibu ke belakang. Ibunya sama bapaknya aja. Gantian yang ganteng sekarang nih, ibu mertua ya calon. Stop, jalan sini. Sampai sini dulu, sampai sini. Ya, itu siapa ibu? Kesana kan, Pak. Gitu. Tangannya ke sini maksudnya Pak. Tepat. Nah itu. Boleh ke kursi juga gak apa-apa. Ya. Boleh. Pak. Tepat. Kita mulai saja. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan para pinisepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua lingkungan, Bapak RW, Bapak RT setempat. Yang terhormat saya Bulbet, Bapak Junaidi Gusta Ibu. Yang terhormat calon besan keluarga Bapak Surono beserta Ibu Wakil Khusus calon mempelai pria Ananda Israji beserta rombongannya. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia. Pada hari yang penuh dengan sukacita ini, tidak lupa sebelumnya mari kita bersama-sama menjadikan puji sesyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, khususnya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, serta yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Salawat serta salam semoga berlimpahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada rombongan calon besan keluarga Bapak Surono beserta Ibu Wakil Khusus calon mempelai pria Ananda Israji dan rombongannya. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam penyambutan dan penerimaan yang barangkali kurang berkenan. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang alhamdulillah pada hari ini sudah berkumpul di tempat acara, yaitu pernikahan Ananda Suryani putri Bapak Junaidi dengan Ananda Israji putra Bapak Surona. Kita doakan semoga kedua calon mempelai ini dari mulai menjalankan prosesi akad nikah sampai menjalankan rumah tangganya senantiasa mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Adapun acara pada pagi ini yang akan dilaksanakan, yang pertama pembukaan, yang kedua serah terima, yang ketiga prosesi akad nikah yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarbo. Menjadi acara kedua serah terima penyerahan calon mempelai pria atas nama keluarga Bapak Suroso yang akan diserahkan oleh yang terhormat Bapak Seno. Kepada yang terhormat Bapak Seno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah inna hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa durina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'da. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Junaidi
Yang saya hormati Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT Kelurahan Pekayon, yang saya hormati para pinesepuh, para sesepuh, para pepunden, yang saya hormati para bapak-bapak ustazah, ustaz dan ustazah, yang saya hormati Bapak Haji dan Ibu Hajah, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya, rasa hormat saya kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu, acara walimatul ajab ijab kabul yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwa pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ini, kita masih diberikan rahmat serta hidayah dan inayahnya, dan masih juga diberikan beberapa kenikmatan, di antara lain nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang agung yaitu nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di kediaman Bapak Junaidi ini dalam rangka walimatul ijab kabul. Salawat serta salam semoga tercurah keribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu dan selalu menjadikan umatnya yang selalu patuh mengikuti ajarannya, baik yang wajib maupun sunah-sunahnya. Insya Allah nanti di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf kepada keluarga Bapak Junaidi yang telah mengganggu bapak-bapak ibu-ibu yang sedang asik, mungkin ya duduk santai. Saya sekali lagi mohon maaf. Yang kedua, saya mewakili Bapak Suroso dan Ibu Tumini. Yang pertama yaitu bersilaturahim kepada keluarga Bapak Junaidi dan Ibu. Ibu Simah, mudah-mudahan Bapak pagi hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya kemari yang pertama tadi sudah saya sebutkan silaturahim. Yang kedua kalinya saya akan menyerahkan putra dari Bapak Suroso dan Ibu Tumini kepada Bapak Junaidi dan Ibu Simah. Semoga nanti secepatnya dinikahkan dan dilanjutkan juga. Saya serahkan beberapa buah tangan. Ya maaf ini enggak ada harganya Pak, hanya ini suatu tanda cindera mata kasih sayang calon pisan dari Bapak Suroso dan Ibu Tumini kepada Bapak Junaidi dan Ibu Simah. Semoga apa-apa yang telah kita bawa ini diterima, jangan dilihat nilainya Pak, tapi keberduliannya, mohon diterima dengan senang hati. Yang ketiganya, saya juga menitipkan kepada adik Israji, setelah ijab kabul nanti, setelah acara resmi
dimulai dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Surati dan Ibu Simah dan keluarga sekitar sini. Mohon kiranya adik kita Israji ini tolong dibimbing dalam menghadapi menjalankan hidup rumah tangga baru, karena namanya anak-anak tentunya kalau enggak ada didikan dari orang tua, anak akan salah langkah. Saya rasa hanya itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Bapak Junaidi akan diterima oleh hormat Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nanaba ilaih wa harrama sifaha wa au adzabal alim alaih wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fankihu ma taba lakum minan nisa'il ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Sayyidul Hajat Bapak Junaidi beserta Ibu, rombongan calon besan yang sama-sama kita hormati Bapak Suroso beserta Ibu, yang berbahagia kedua mempelai anaknya Haji, serta hadirin kaum muslimin jamaah walimatul arus yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Pengkulu kita sudah hadir. Puji syukur kita selalu sanjungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berkata salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasul Ali besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta alhamdulillah apa yang telah tadi disampaikan oleh perwakilan keluarga besar Bapak Suroso, yang pada intinya beliau menyerahkan Ananda Haji Israji ya kepada keluarga besar Bapak Junaidi di sini. Sudah barang tentu kami atas nama keluarga besar Bapak Junaidi menerima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan insyaallah itu pun nanti akan di, bukan insyaallah, insyaallahnya mendekati 99,9% diterima menjadi bagian keluarga besar kami. Dan mudah-mudahan sebentar kita akan sama-sama saksikan akad nikah kedua putra dan putri kita, yang mudah-mudahan keluarga yang akan dibina dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikaruniai putra dan putri yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya atas nama tuan rumah sebesar apapun bawaan yang dibawa oleh calon besan, barangkali yang lebih berharga adalah ananda mempelai pria. Maka insya Allah kami menerima semua bawaan dengan hati yang lega dan mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga besar kami di sini. Dan kami pun mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila kami atas nama keluarga Bapak Junaidi dari segi penerimaan tempat, tamu, jamuan yang barangkali ada kekurangan, kami mohon dimudahkan untuk mengucapkan seluas-luasnya. Dan terakhir billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasa ketotong. Boleh berpelukan, Pak? Berpelukan atau tambah silaturahmi? Alhamdulillah. Ini jangan sampai disusulin yang buru-buru enterin. Dan yang terakhir barang yang dibawa-bawa ya. Itu ATM itu mau urusan pengantin. Ya. Salaman, salam. Salaman di atas. Tahan.
Bahan panitia nanti setelah ini barangnya diamankan, ibu, Pak. Panana. Barang-barang yang di atas ini mau dibawa ke tempat di mana? Masukin ke mobil atau ke tempat dulu ya. Baca Quran di sebelah situ, sebelah sirat itu ya. Boleh. Monggo. Untuk saksi, Bang Leser, saya masukin ke sini untuk saksi satu. Yang tengah aja, yang tengah. Jangan yang itu. Yang tengah. Nah, gitu. Ya. Sekaligus dipanggil sayang. Tentunya disiapkan ambil jarum pentul satu ya untuk diperkaya dalam mobil. Nah, langsung gitu. Kiri. Bapak belas sedang dan sambil Bapak petugas dari kantor usaha sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu prosesi akad nikah antar saudara Israji dengan saudari Surya Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bin nikah. As-salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bersama dapat hadir tempat ini dalam rangka akan menyaksikan pelaksanaan akad nikah antara saudara Israji dengan saudari Surya Yani. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita sampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada para pengikutnya. Yang kami muliakan kepada para alim, ulama, asatid, wal ustajad, wabil khusus yang kami muliakan kepada al-mukarram, al-ustad, al-haji Muhammad Ali. Selanjutnya, dua keluarga besar yang saya hormati, yang terhormat keluarga Bapak Suroso dan Ibu Tumini, yang merupakan keluarga dari calon mempelai laki-laki. Yang saya hormati keluarga Bapak Junaidi dan Ibu Sima, keluarga dari calon mempelai wanita. Dua saksi utama, saksi dari keluarga mempelai laki-laki yang terhormat Bapak P. Hersusanto dan keluarga dari saksi dari keluarga wanita yang terhormat Bapak Rasim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, wabil khusus kepada dua calon mempelai yaitu saudari Surya Yani dengan saudara Israji. Mengingat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi semua, maka sudah tidak ada halangan lagi kita untuk segera menyaksikan jalannya ijab dan kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW dalam tata cara pelaksanaannya, terpenuhnya syarat dan rukunnya, dan dalam hal rukun nikah, Anda berdua menempati posisi yang paling utama. Pernikahan Anda minimalnya disaksikan oleh dua orang saksi. Inilah orang-orang yang terpilih dari keluarga masing-masing. Hari ini pernikahan akan dilaksanakan dengan wali nasab yaitu Bapak Junaidi selaku ayah kandung dari Surya Yani, di mana nanti Bapak Junaidi akan mengucapkan kalimat ijab, kata-kata untuk menikahkan dan mengawinkan putrinya kepada seorang calon mempelai laki-laki, dan saudara Israji akan mengucapkan kalimat kabul dengan ucapan saya terima nikah dan kawinnya saya dengan ucapan yang terakhir. Adapun mahar yang Anda sepakati berdua berupa uang sebesar Rp1.842.100. Harus Anda ingat bahwa makna mahar dalam sebuah pernikahan lebih dekat pada syariat agama dalam rangka menjaga peristiwa yang teramat suci ini. Yang mas kawin juga merupakan ungkapan penghormatan seorang pria kepada seorang wanita yang akan dijadikan istri sahnya. Israji dan Surya Yani, menikah itu hampir menyerupai kemuliaan agama. Dengan kedudukannya yang sedemikian pentingnya di dalam pandangan agama Islam. Karena menikah juga merupakan bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks Islam diajarkan bahwa yang paling penting dicari dan diraih dari sebuah pernikahan bukanlah kebahagiaan semata. Justru yang harus kau raih adalah keberkahan. Jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah pernikahan yang bahagia, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang ikut menyaksikan putra putri kita dalam melangsungkan pernikahan,
kita mempunyai peranan yang teramat penting. Apa sih peranan kita ketika menyaksikan pernikahan? Peranan kita adalah mendoakan. Alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Kalau kita tidak mampu berucap lapan doa tersebut, cukuplah mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika ijab kabul telah berlangsung, maka pernikahan tentunya mempunyai dampak. Dampak positif dari sebuah pernikahan mulai terbentuk dan terbangunnya sebuah keluarga. Dari pernikahan juga akan tumbuh rasa kasih sayang yang sejati, yang berakar dari sanubari Anda berdua, yang akan menikah sebuah rumah tangga yang kuat dan kokoh dengan cabang-cabang yang kuat, sehingga akan membuahkan kesetiaan dan keserasian. Dari seorang anak kepada kedua orang tuanya, kepada Ananda Suryayani, dipersilakan untuk baca kalimat yang ada di hadapanmu, dan Ibu simak kalau bisa lebih mendekat lagi kepada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disitu. Bapak dan Ibu, pada hari ini yang berbahagia dengan dihadiri oleh para saksi dan keluarga, Ria mohon maaf atas segala semua kesalahan, baik yang Ria lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Lembutkanlah hati Bapak dan Mama untuk memaafkan Ria dan senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada anakmu ini. Doa dan restu Bapak dan Mama amat kudambakan, dan hari ini relakan Ria menikah kepada kekasih pujaanku yang bernama Isra'ji bin Suroso dengan mas kawin berupa uang 1.842.100 tunai. Ria ikhlas dan ridho bila Bapak segera menikahkan anakmu ini. Silakan dijawab Pak Jodoh. Pakai mic. Sudah Bapak dan Ibu semuanya, sebagai orang tua Bapak dan Ibu akan memaafkan semua kesalahan baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja Bapak dan Ibu Mut, juga mengetahui akan menikahkan Ananda kepada Isra'ji binti Suroso dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.842.100 rupiah tunai. Seiring doa, semoga hidup Ananda bersama suami nanti hidup rukun, tentram dan sejahtera di bawah naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, silakan Ria cium tangan kepada. Oke. Okay. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد
فإن الله تعالى أحل النكاح ونلب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكه تنصر فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير مديها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجون الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. قولوا جميعا: أستغفر الله من ترك الصلاة ومن تقصير فيها وفي الزكاة، أستغفر الله من ظلم العباد، أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فإن الله تعالى أوصيكم عباد الله وتقوى الله فقد فاز المتقون. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saudara Israji binti Suroso, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Suryayani kepada engkau dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.822.100 rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Suryayani binti Junaidi dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Gimana Pak Hakim? Ya, sah. Barakallahu lak wa baraka alayka wa jama bainakuma bi khairin al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada hari ini Sabtu tanggal 21 April 2018, saya Israji bin Suroso berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Suryayani binti Junaidi dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigap taklik sebagai berikut: apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan
istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada saya kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan yang diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jakarta, 21 April 2018, suami Isradi. Dan sudah kita dengarkan bersama pembacaan janji setia atau syugha talik dari seorang suami kepada istrinya, kemudian agar kepentingan ditantangkan oleh Isradi sebagai seorang suami. Dilanjutkan dengan tanda tangan wali nikah Bapak Junaidi dan dilengkapi disempurnakan dengan tanda tangan dua saksi utama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini yang berbahagia, dengan dihadiri para saksi dan keluarga besar, kami berdua memulai hidup baru. Dan doakan kami berdua menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu mendapat ridho dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkanlah kami berdua untuk mengucapkan ikrar. Ikrar suami istri. Satu, memandang dan meyakini bahwa suami istri sebagai pasangan hidup. Dua, saling memandang dan meyakini bahwa perkawinan adalah ikatan yang kokoh. Tiga, saling memperlakukan suami istri secara bermartabat. Empat, selalu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan doa maka selesailah tugas kami selaku pemandu pencatat nikah dari Kantor Sanad Agama Kecamatan Pasarbo. Terakhir saya hadiahkan kepada Anda berdua berupa video yang bersaja Anda ucapkan permohonan izin dan doa restu dan ikrar kedua mempelai. Saya kirim kepada nomor Surya Yani dan alhamdulillah sudah sampai. Nanti silakan sering-sering dibaca ya, sering-sering ditonton video pada saat Anda melangsungkan pernikahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan maju ke ibunya. Ke ibu dulu kalau minta maaf mah ya, karena ibu adalah tunggu rahayu surga bagi para putrinya. Neng nyebrang sebelah sana. Hati-hati. Nah, gitu. Coba pegangin lutut mamanya masing-masing. Lutut mamahnya pegangin masing-masing. Ibu pegangin tangannya dari atas. Saya so, sedang melahirkan, membesarkan begitu. Tanpa pamrih penuh dengan kasih sayang, hari ini gak bisa diganti dengan harta. Sudah sampai dewasa sekarang menjadi calon ayah dan ibu. Pernah menyakiti hati ibu, menyinggung hati ibu. Sekaranglah saatnya Ananda memohon untuk dibebaskan sama ibu. Demikian juga ibu barangkali merasa tersakiti, tersinggung oleh anak kita, untuk membebaskan apa yang telah dilakukan oleh anak kita kepada ibu. Insya Allah seluruh malaikat akan turun menyaksikan, meridhoi keikhlasan dan ketulusan daripada ibu. Insya Allah doanya akan dijawab, karena doa ibu paling mustajab. Setiap tetesan air matanya ini akan menggetarkan aras niat dan hajatnya. Pasti dijawab oleh Allah Taala. Ambil tangan mamanya yang kanan, cium tangan kanan dulu, bareng-bareng. Terus kepalanya simpen di pangkuan mama. Sok mama tangan kirinya dibelai kepalanya. Langsung Ananda mohon izin dan restu dari hati sanubari yang paling dalam. Ibu juga berikan amanat walaupun singkat, ringkas, tapi ini adalah doa. Ini adalah pegangan hidup bagi mereka dalam rumah tangga. Kalau yang kurang berkenan, insya Allah ingat akan pesan ini. Itulah kekuatan doa dari kedua orang tua, khususnya ibu. Alhamdulillah. Pegang kepalanya bu, putra putrinya. Cium keningnya, bareng-bareng. Kepala anaknya dipegang bu, cium keningnya bareng-bareng. Saking sayang sama anak. Biasa anak kita selalu berada di rumah. Ayah pegangin tangannya masing-masing. Coba tatap mata ayah makin dalam. Lihat ayah sudah mulai matanya rabun, kulit keriput, tenaga berkurang. Ini semua demi anak. Suatu saat ayah tidak mampu lagi untuk membantu Ananda, demikian juga insya Allah. Itu doanya untuk Ananda, surga baik di dunia walaupun di akhirat. Ambil tangan bapak, sampak dibelai kepalanya sekali sayang seperti bapak membelai waktu mereka masih kecil. Itulah ingatan bapak akan pengkanan, diberikan amanat walaupun singkat ringkas, tapi inilah senjata bagi mereka yang kurang berkenan dalam rumah tangga. Ingat pesan apa yang dipesankan oleh bapak. Itulah kekuatan doa dari orang tua. Pegang kepala, biarkan mereka bisa menyelesaikannya. Peluk mamanya. Sama saling menitipkan, titip nama baik, harkat derajat martabat keluarga Ananda, keluarga kedua orang tua ya. Kalau yang berkenan dalam rumah tangga, jangan lapor kepada orang tua sendiri, yang terbaik adalah kepada mertua. Katakan langsung, doakan langsung. Kalau yang kurang berkenan, Ananda, jangan lapor kepada orang tua sendiri, yang terbaik kepada mertua. Mertua, habis mertua, belum juga beres, lapor kepada orang tua sendiri. Masih belum beres, rumpingkan seluruh keluarga. Nanti mana putusan yang terbaik untuk keluarga Ananda ya. Silakan dipeluk ayahnya. Sok ayah saling menitipkan ya, khususnya menitipkan nama baik, harkat derajat martabat keluarga ya, perjalanan hidup keluarga Ananda supaya tetap bahagia, nanti asal mendapat berkah dan ridho dari orang tua atas doa dari kedua keluarga. Gantian bapak, sekarang ke tempat ibu. Ibu geser ke tempat bapak. Nah, yuk bapak masuk tempat ibu. Ibu di sebelah bapak, jangan jauh-jauh bu, biar kelihatan bawah semua. Ya, ini dari ayah. Siapkan, satu, tempelkan. Dua, tiga, alhamdulillah. Sekarang tukar tempat dua-duanya. Ibu kesini, bapak ibu kesana. Ya, dua-duanya, yuk. Tukar tempat, tukar tempat. Nah, oke. Bapak sebelah sana. Ya, jangan duduk dulu, bu. Belum selesai tugasnya. Gua ambil yang agak gedean. Dua, tiga, alhamdulillah. Sekarang ayahnya beri minum. Ibu ke tempat ayah. Geseran, geseran. Ya, agak merapat, agak merapat. Silakan. Ya, silakan diberi minum. Ya, ya, silakan ayah. Tahan, jangan dipegangin, Neng. Ini sayangnya mertua tuh sama mantu-mantunya, ya. Kapan lagi di sini ini diberi minum sama mertua? Disuapin. Alhamdulillah.
Pertama, mata diadu antara Ciracas dengan mana nih? Masih ingat? Kalau nggak ingat, tegak banget. Saya aja udah puluhan tahun masih ingat ya. Ya, tahan dulu. Satu, dua, tiga, am. Alhamdulillah kita duanya. Tiga, am. Oh, kan pabelit ke asup di akalan mah. Ya, am. Udah, takut tumpah karena banjir. Sok habisin sekarang mah. Udah, hayang di hayang di. Pertama, cek tukang foto, udah lebih besar, rezekinya gede. Tapi ingat, anak-anak rezekinya udah. Ya, angkat. Udah kenapa, Bapak? Nah, yang gede kuning. Yang kecil pegang, Neng. Ah, pegang. Dua, tiga. Astagfirullah, Neng. Kalau urusan makanan, siapkan buat siapa, bukan nengnya perempuan. Karena yang namanya perempuan itu sambil masak, mulai-mulai tetap sambil nyaplok, nyobain. Jadi udah kenyang dulu, pelan-pelan. Pura-pura ngigit aja, jangan gigit. Buk, duduk di sini nih, kiri kanan. Dede, jangan deket-deket banget, gak ada duit di sini. Nah, sudah punya satu. Agar ayo boleh ngambil duit. Jangan langsung diambil ya, sekarang takut. Pengantin boleh turun? Pengantin turun? Sebelah kanan bisa? Yang punya punya pacar itu lah, disuruh nikah asal pertama. Tahan. Wah, coba lo ketahuan lagi. Yes, kira-kira. Iya, tuker. Sok, tuker tempat. Begitu Neng, dibiasakan Neng ngikut ya, aku harus sebelah kiri ya, jalan-jalan ke sebelah kanan, keserempet si A yang untung. Nah, tapi yang terbaik A, semua dilakukan oleh A. A, bangun dulu, A-nya aja. Kalau istri mau bangun, jangan suruh bangun sendiri ya, menghadap ke istri. Pegangin dua tangannya, sok bangunin. Nah, begitu Neng, mulai sekarang ini tuntutan kepada suami ya. Kalayan asmanu agung anu sifat rohman rohim anu welas kamangutna amit medarkeun talari medarkeun tungkeban rasa pare teh nahirup urip. Sok, Mang Lengser, pegangin dulu Pak, nanti dikomando. Seraup Pak. Papa ngeraup aja. Nah, Ibu ngeraup ya, nanti dikomando ya. Geus teh geus cenuk waktu boga panutan sajati. Hujan salalawasna ayo nempeng kasaksi ibu apa ngedalkan Pak, bintang bapak masuk ke sana ya. Ibu lempeng dua-dua yang berbunyi. Bapak, nah masih ada. Siap, 1, 2, 3, empat. Wah, kurang memang. Kurang. Pak, jangan deket. Alur. Taruh, masih banyak. Tidak ada lagi anak-anak mulut. Sekarang urutannya 17 tahun ke atas. Sana-sana. Terima kasih pembawa payung. Pagar ayo kembali ke tempat sebuah. Terima kasih. Neng. Mau diambil kamar dulu. Tidak ada nih. Lebih dua lagi. Nah, lebih dua.
juga sih. Siap, tiup bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ya, terus tiup. Nah, udah mati. Nah, ya, tar dulu. Neng, itu diambil dulu. Ya, sel. Nah, silakan. Ah, itu masih panas. Tak, terbalik. Ah, yang panasnya. Stop, stop. Terus sampai mentok. Udah mentok? Yang tahu mentok Anda, bukan saya. Cabut. Lihat, basah nggak? Basah ya habis nyembur ya basah. Tolong simpen lagi itu kendinya. Kendinya simpen lagi. Sok, patahkan barang-barang. Yang bagus kasih si adek. Aa, megang yang rusak. Nah, gitu. Patahin barang-barang nanti di komando ya. Satu, dua, tiga. Ayo, sampai putus. Coba dilempar ke belakang, jangan dilihat. Satu, dua, tiga, yang jauh. Tuh jelek, maksudnya kalau ngelemparin yang jelek-jelek jangan deket. Ntar balik lagi yang jauh gitu, gak usah diinget-inget. Alhamdulillah, masih kosong. Jangan nanya sama aki-aki. Apa, gak usah jongkok, si istri aja. Nah gitu, sudah? Bisa? Oke. Tumit tepat di bambu. Tumit tepat di bambu. Tupangin jempol, masukin itu nih. Pegangin jempolnya nih. Pecah nggak? Belum? Ah, pecahin atuh. Pakai tenaga. Aduh, tuh belakangnya mana? Belum belakangnya. Sok. Udah, pangkat anak dong. Harus tetap hormat sama suami. Ada airnya nggak? Ada, sok. Nah, gitu. Iya, salah nih uapnya. Disekat. Tau. Berapa ini aja? Terus main gosrok-gosrok ya? Tah, gitu. Sok, di sok dulu. Nah. Stop dulu, A. Tugas goyang istri. Ya. A, istri goyang, A ke bawah. Biarin istri yang goyang. Sok, Neng, buruan Neng. Ah. Ayo buruan. Terus naik atuh. Terus naik. Nah, bukan naik turun, maksudnya naik goyang makan. Maksudnya biar mau bantingnya agak kuat. Siap, mau kemana bantingnya? Sana kerasnya. Nah, stop di sini. Siap. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Banting. Alhamdulillah ya, hancur ya. Saat mereka akan mengadakan, jangan lagi pakai diperintah lagi ya, langsung samperin, saya mau bantu seperti mereka membantu Ananda ya. Oke, kita langsung saja untuk melangkah dari sana, hadapnya nih. Sok ya, berdiri dulu di sana. Sok, bersebelahan. Oke, punten ibu bapak, berdiri pak. Keplek ya wono kiri bumi kan super makmur nentrem ke ati kemari pa nugrahaning Gusti kasembatan panyune poro tani gajah mungkur kang kondang papan wisoto pantai nampu sembuan lar banyu tawo wonten ugi bukit-bukit uga kuwo tindak mriki dijamin boten kuciwo. Sareng jaki bumi wono kiri ampre ampri lestari wono kiri tetap
Mas panglipur reti kuto kepleh kang kondang jaman semono saiki ne bebasan kuto tulodo wono kiri kedati penjagi tambah maju kembali pangocinawi kutu kaplek yo wono kiri bumi kang super makmur nentrem ke ati kemari pa nugrahan ing Gusti kasembatan panyune para tani gajah mungkur kang kondang papan wisata pantai lampu sembuan lantai nyutawa wonten ugi bukit-bukit uga kuwo tindak mriki dijamin boten kuciwa. Bumi mono kiri ampre ampre lestari mono kiri ketas panglipure ati kuto kaplek kang kondang jaman semono saiki bebasan kuto tulodo dipunjagi tambah maju kemari balo jinawi Lestari mono kiri tetes
Mas panglipur reti untuk keplek kang kondang jaman semono saiki ne bebasan kutha tulodo wono kiri kedati penjagi tambah maju kemari pangocina. Kutho kaplek yo wono kiri bumi kang super makmur nentrem ke ati kemari panugrahaning Gusti kasempatan panyune para tani gajah mungkur kang kondang papan wisata pantai lampu sembuan lantai nyutawa wonten ugi bukit-bukit uga kuwo tindak mriki dijamin boten kuciwa. Bumi mono kiri ampre lestari mono kiri tetes panglipure ati kutho kaplek kang kondang jaman semono saiki bebasan kutho tulodo dipunjagi tambah maju kemari palo jinawi. Jaki bumi wono kiri ampre ampri lestari wono kiri tetes
Mas panglipure ati uto kaplek kang kondang jaman semono saiki ne bebasan kutho tulodo wono kiri kedadi penjagi tambah maju kembali panglocinawi kutho kaplek yo wono kiri bumi kang super makmur nentrem ke ati kemari panugrahan ning Gusti kasembatan panyune para tani gajah mengkur kang kondang papan wisata pantai lampu sembuan lan banyu tawa wonten ugi bukit-bukit uga guwa tindak mriki dijamin boten kuciwa. Bumi mono kiri ampre ampre lestari mono kiri kertas panglipure ati kutho kaplek kang kondang jaman semono saiki bebasan kutho tulodo dipunjagi tambah maju kemari palo jinawi Lestari mono kiri tetes
Mas panglipure ati kutho kaplek kang kondang jaman semono saiki bebasan kutho tulado wono kiri kedati penjagi tambah maju kemari panglocina kutho kaplek yo wono kiri bumi kang super makmur nentrem ke ati kemari panugrahaning Gusti kasembatan panyune para tani gajah mengkur kang kondang papan wisata pantai lampu sembuan lantai nyutawa wonten ugi bukit-bukit uga kuwo tindak mriki dijamin boten kuciwa. Bumi mono kiri ampre ampre lestari mono kiri ketos panglipure ati kutho kaplek kang kondang jaman semono saiki bebasan kutho tulodo dipunjagi tambah maju kemari panglocinawi. Selamat menempuh hidup baru, sehingga menjadi keluarga Sakinah dalam rumah, cepat diberi momongan, sampai bisa sampai menempuh nenek sampai kakek. Buat Ria sama Israji, selamat menempuh hidup baru, happy wedding. Semoga menjadi keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah, dilindungi sama Allah keluarganya, dikasih jalan yang baik, jangan menutup omongan. Pokoknya semua niat baik keluarganya diridoi sampai diberkati sama Allah. Doain kita justru yang bertiga ya. Cepat-cepat dapat jadi kemas, supaya tangan-tangan jadi saya gendong-gendong bayi lagi. Ya dadah, happy wedding. Papan wisoto, pantai lampu, sembuan lar penyu tawo. Buat Suryani sama Amri, happy wedding. Mama menikmati baru, gak cuma berumur. Anak yang soleh dan solehan. Biar anaknya banyak jadi kesebelasan. Jangan lupa malam pertama cerita-cerita. Sareng jaki bumi wono kiri ampre ampre lestari wono kiri tetes happy wedding, salam dan langsung ya. Semoga langgeng sampai
perhiasan biar cepat dapat momongan yang cantik kayak aku. Biar sama wak keluarganya rezeki cepat tambah maju. Kata apa ya? Kembali pang. Cucu ya. Kutok kaplek yo wono kiri kang super makmur nentrem ke ati kemari pak nugrahan ning Gusti kasempatan panyune para tani gajah mengkur kang kondang papan wisata pantai lampu sembuan lan banyu tawa. Tindak mriki dijamin boten kuciwa. Semoga sama wa cepat, semoga dapat momongan, cepat dapat momongan, semoga berkah. Amin. Selamat Ria, biar bahagia, biar panjang umur. Amin. Ngomongan ya. Makinah wa madah wa rohmah, rumah tangganya biar langgeng, biar panjang umur, banyak rezeki. Terima kasih.